menyaksikan. Ah, awan-awan di langit. Nyanyian jangkrik. Bunga matahari yang mekar. Ah, musim panas telah tiba. Sejuknya. Ini tempat terbaik untuk menghabiskan musim panas. Maruko, ibu sudah bilang jangan tiduran terus. Selama liburan musim panas, kau ini tidak pernah melakukan kegiatan apapun. Iya, aku tahu. Kerjakan PR di pagi hari selama masih sejuk, bukan? Iya. Ibu ini selalu saja marah setiap hari di saat liburan. Apakah ibu tidak punya pekerjaan lain selain marah-marah? Aduh, hidup orang dewasa memang mudah. Baiklah, kalau begitu aku akan menulis buku harianku saja. Oh, loh, ini sudah minggu kedua liburan. Waktu memang berjalan dengan sangat cepat rupanya. Apa yang aku lakukan selama dua minggu terakhir? Hei Maruko, ayo cepat bangun. Sejak liburan musim panas dimulai, Maruko selalu tidur sampai waktu makan siang. Menghabiskan satu jam memakan sarapan dan makan siangnya. Dan masih menemukan waktu untuk makanan penutup. Bahkan pergi keluar untuk makan. Dan juga menonton televisi Maruko, sampai larut malam. Acara kesukaanmu sudah dimulai, Maruko. Lalu mengulanginya lagi keesokan harinya. Itulah gaya bangun. Hidup Maruko. Artinya aku bisa terus melakukan ini satu bulan lagi. Setiap hari seperti mimpi. Ini kehidupan terbaik. Tapi setiap impian harus berakhir. Malam ini aku akan menonton acara favoritku. Oh, lalu ada acara musik. Aku tidak bisa melewatinya. Baiklah, Bu. 7:30 kan? Kakak akan menyiapkan alarm, tapi mungkin itu tidak cukup. Ya, baiklah. Ibu akan membangunkanmu. Kakak, ada acara istimewa besok. Apakah kakak akan pergi? Kakak akan pergi ke kolam. Maruko ingin ikut, kak. Konyol. Besok kakak sekolah. Maruko juga, kan? Kakak, sekolah. Apa maksudnya sekolah, kak? Besok pagi latihan bangun, kan? Latihan bangun? Maruko lupa, ya? Akhir-akhir ini kakak selalu bangun lewat jam 8 pagi. Jadi alarm saja mungkin tidak cukup. Tolong matikan lampunya. Lalu bagaimana dengan Maruko yang sekarang selalu bangun di siang hari? Dia bahkan tidak bisa tidur. Bagaimana aku bisa tidur? Aku selalu tidur jam 11 selama 2 minggu. Aku harus tidur lebih cepat sekarang. Toilet. Maruko, ayo cepat bangun. Maruko. Sudah pagi, aku baru saja tidur. Apa maksudmu? Ini semua kesalahanmu sendiri, kan? Apa gunanya latihan bangun pagi seperti ini? Agar kita terbiasa bangun lebih pagi. Aku berangkat. Apa aku terlambat? Syukurlah aku tidak terlambat. Tidak, aku lupa membawa sepatuku. Aku membawanya pulang di hari terakhir sekolah. Maruko! Aku lihat kau lupa membawa sepatumu, benar kan?
Kau memang benar. Bagaimana ini? Serahkan saja padaku. Sebagai ketua kelas, aku akan meminjamkan sepatu dari guru. Wow, sungguh? Ya, begitulah. Jadi kau juga lupa membawa sepatu? Wah, ya. Aku juga pasti akan mencarinya. Pasti akan sangat menyenangkan. Jadi kau pergi ke kampung halaman ibumu? Dan banyak sepupuku datang ke sana, sungguh menyenangkan. Kalau aku pergi ke danau dan juga menonton kartun. Wow, dan kau Maruko? Aku? Maruko tidak pergi kemanapun. Hai Maruko, aku tahu kau tidak pergi kemanapun ya. Kemarin aku pergi melihat mercusuar, bagus sekali. Wah, apa istimewanya itu? Apa kau bilang? Kenapa kau begitu sombong jika kau belum pernah meninggalkan prefektur Shizuoka? Kalau begitu, aku harus pergi kemana? Ya mungkin kau harus pergi ke puncak Gunung Fuji. Haha, Gunung Fuji masih daerah Shizuoka. Kalau begitu, kau harus pergi melihat kembang api di Atami. Atami? Bukankah itu masih di Shizuoka? Iya benar. Tidak mungkin, itu sangat jauh dekat Tokyo. Benarkah? Tapi aku ingin melihat pertunjukan kembang api di sana. Iya, katanya pertunjukan di sana luar biasa. Iya kan, iya kan? Jadi aku menang bukan, iya kan? Baiklah. Jangan biarkan Maruko menipumu. Halo teman-teman, sepertinya kalian menikmati liburan musim panas kalian. Hanawa, aku pergi ke berbagai tempat, tapi tempat yang terbaik adalah Taman Safari Fuji. Tapi itu terlalu dekat untuk anak sepertimu, Hanawa. Lebih jauh belum tentu lebih bagus. Yang membuatku paling senang adalah menaiki helikopter di Taman Safari. Helikopter? Iya, benar. Gunung Fuji yang begitu besar, melihatnya dari langit memberiku sudut pandang baru yang cantik sekali. Menyenangkan. Wow. Sudah ya. Baiklah anak-anak semua, Bapak merasa senang melihat kalian semua sehat setelah liburan. Bagaimana anak-anak? Tidak ada satupun yang sakit atau terluka? Tidak, Pak! Bapak senang sekali mendengarnya. Jaga makanan kalian dan hati-hati saat di kolam nanti ya. Iya, Pak! Baiklah, Bapak tidak sabar bertemu dengan kalian lagi di semester berikutnya. Itu saja. Hah? Itu saja? Jadi kita datang ke sekolah hanya untuk ini saja. Berdiri! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Kita hanya mendengarkan Pak Guru bicara saja. Iya, Pak Guru hanya mengabsen kita saja. Merepotkan sekali. Aku akan tidur siang setelah pulang. Sakura? Iya? Sebagai wali kelasmu, Bapak ingin menanyakan sesuatu padamu. Iya, Pak. Apa? Begini, Bapak ingin memintamu membersihkan kandang kelinci yang ada di sekolah pekan depan. Bagaimana? Apa kau punya rencana liburan? Itu... Maruko tidak bisa memikirkan alasan apapun. Tidak ada. Bapak tahu, ini memang sedikit merepotkan. Tapi Hanawa akan pergi berlibur, jadi dia tidak bisa datang ke sekolah. Hah? Hanawa, kau mau pergi kemana? Maaf ya, pekan depan aku akan pergi ke Hawaii. Hawaii? Maksudmu Hawaii yang ini? Iya, benar sekali. Aku selalu menghabiskan liburan musim panas menikmati olahraga laut di pantai Waikiki. Pekan depan, Bapak juga akan ada di sekolah ini. Bapak tahu, ini merepotkan, tapi tolong datang ya. Iya. Maruko, kau jangan bersedih, Maruko. Aku akan datang setiap aku bisa. Iya, terima kasih. Maruko, apa sangat sulit bagimu untuk datang ke sekolah selama satu pekan? Menurutmu bagaimana? Iya, baiklah.
Sebagai permintaan maaf, aku akan membawa souvenir untukmu dari Hawaii. Souvenir? Ya, aku akan membawakanmu pasir pantai Waikiki. Pasir? Romantis. Ayo, Tamae, kita pergi. Iya. Siapa yang ingin hadiah pasir? Dasar! Selanjutnya setelah jeda berikut. Hei, ada apa? Hei! Aku pulang. Satu pekan merawat kelinci. Aku sangat tidak beruntung. Tidak ada yang lebih tidak beruntung daripada diriku. Panas sekali. Aku sudah bosan dengan musim panas. Aku benar-benar putus asa. Walau saat putus asa, Maruko tidak pernah lupa untuk tidur. Maruko, makan siang sudah siap. Hah? Maruko, kau dengar kakak? Ah, kau sedang tidur ya? Padahal mie dingin itu favoritmu. Baiklah, kakak akan memakan mie-mu. Aku akan memakannya. Tunggu sebentar. Anak nakal. Walau sedang putus asa, Maruko tidak pernah lupa untuk makan. Jadi selama satu minggu ke depan, tugas membersihkan kandang kelinci Maruko dimulai. Maaf, Tamae. Terima kasih sudah menemaniku ya. Tidak apa-apa. Ayo. Kotor sekali. Kita harus mengganti surat kabarnya dan memberikan mereka makanan, kan? Iya. Ayo, kita mulai. Mereka takut pada kita. Jangan lari. Ayo. Ayo makan. Ayo. Ayo makan. Ayo, ayo. Ayo makan. Tidak ada gunanya. Sepertinya kelinci takut dengan manusia. Kita coba lagi nanti. Bentuknya lucu sekali, berguling-guling seperti bola. Sangat lucu. Tapi cukup bau. Iya. Sekarang mereka makan. Mereka pasti lapar ya. Oh, jauh lebih bersih. Apa, guru? Kalian berdua telah melakukan pekerjaan dengan bagus. Kalian pasti kepanasan. Tidak, Pak. Tidak apa-apa. Ini menyenangkan, Pak. Benarkah? Baiklah, kalian pasti merasa haus. Ikut dengan Bapak. Hah? Ini, selamat menikmati. Wow, terima kasih. Terima kasih. Ayo, dimakan kuenya ya. Iya. Jika mendapatkan jus dan kue, pergi ke sekolah saat liburan juga tidak terlalu buruk. Pak Guru, apakah kelinci takut pada manusia? Iya, kita tidak bisa memberikan mereka makan dengan tangan. Mereka memang pemalu, jadi mereka tidak suka makan jika ada manusia. Oh. Dan mereka sangat suka kebersihan, jadi kita harus membersihkan kandang mereka. Maruko bisa belajar banyak hal dari kelinci. Pak, apa sekolah kita punya hewan peliharaan lain? Peliharaan lain? Ada ikan koi di kolam belakang kantor kepala sekolah kita. Koi? Aku ingin memberikan mereka makan. Aku juga. Baiklah, kalian bisa melakukan itu. Itu mereka. Aku tidak tahu ada ikan koi di sini. Aku juga tidak tahu, Maruko.
Berapa banyak kita harus memberikan makanannya? Pak Guru bilang hanya sedikit saja. Sedikit ya? Itu terlalu banyak, Maruko. Oh, tidak. Hei, jangan, Maruko. Kau akan membuat makanannya lebih cepat larut. Sakura? Kalian bisa pulang setelah kalian memberi makan ikan-ikan. Baiklah, sampai jumpa besok. Apa itu akan baik-baik saja, Maruko? Setidaknya mereka tidak akan kelaparan. Maruko pikir ikan-ikan itu hanya akan kembung. Aku tidak tahu kalau kelinci begitu lucu. Mereka makan dengan gigi depan mereka. Dan menggerakkan mulut mereka seperti ini. Itu sangat manis. Dan awalnya Maruko sangat tidak ingin membersihkan kandang mereka. Iya, sepertinya mereka memenangkan hati Maruko. Dan kotoran mereka juga sangat manis. Ukurannya seperti ini dan berguling-guling. Berhentilah membicarakan hal itu. Maaf. Oh iya, besok Maruko akan pergi lagi ke sekolah. Aku tidak sabar bertemu kelinci. Dia lupa mengatakan tentang jus dan kue yang dia dapatkan. Apa kelinci-kelinci itu sudah tidur? Aku tidak ingin tahu. Keesokan harinya, Maruko pergi ke sekolah bersama Tamae lagi. Ayo. Sepertinya mereka tidak mau makan dari tanganku. Pak Guru bilang mereka memang pemalu. Keesokan harinya dan keesokan harinya, bahkan saat Tamae tidak bisa datang ke sekolah bersamanya, Maruko tetap membersihkan kandang kelinci sendirian. Ini, ayo makan. Kemudian, saat Maruko menyelesaikan tugas membersihkan kandangnya setelah satu minggu, ini hari terakhir kita. Iya, aku sedih tidak bisa melakukan ini lagi. Maruko, mereka tidak akan makan jika kita tidak pergi. Iya. Ini, aku akan mencoba memberi mereka makan sekali lagi. Hah? Ayo, makan. Kalian tidak perlu takut. Ayo makan. Ini sangat enak loh. Ayo. Kalian tidak perlu bertengkar, masih ada banyak. Ini dia, masih ada. Geli. Kau berhasil, Maruko. Ini iya. Luar biasa. Hebat. Halo, teman-teman. Wah, Hanawa. Dia sudah kembali dari Hawaii. Aloha, aku harap kalian berdua tidak terlalu merindukanku. Sama sekali tidak.
Maruko? Ah? Lihat, pasir yang aku janjikan langsung dari pantai Waikiki. Aku ingin memberikannya secepat mungkin padamu. Hula hula, Hanawa, kau memang payah. Ini bukan waktunya menari hula. Berhenti. Kelinci, tunggu. Pasir pantai Waikiki akhirnya tercampur dengan taman bermain. Maruko dan Tamae menghabiskan hari mengejar kelinci. Kelinci! Hey. Aku menangkapmu. Damai, damai. Teman-teman, Maruko akan melakukan perjalanan ke Thailand sendirian. Perjalanannya pasti sangat seru dan menyenangkan. Di episode CB Maruko-chan berikutnya, Perjalanan Selatan Maruko. Jangan lupa untuk menyaksikannya. Nandemo pandemo ni. Na, odori o odori.